Ini pusaka ini namanya Panji Paniwon dengan kinata emas Kamarogan, termasuk pusaka yang ageman orang pusaka. Kalau orang bilang pusaka ageman dalem, pusaka ageman bangsawan atau raja, pesanan khusus lah Pak Haji, kalau ini pesanan khusus. Nah, sebentar Pak Haji ya, sambilkan ya. Sambilkan contoh batunya sama contoh pusakanya, nanti kalau untuk koleksinya Pak Haji tinggal video sendiri aja. Ini contoh yang saya edukasikan dulu aja ya. Iya, siap. Pak E, nih, kita diminta masuk nih ke dalam untuk melihat nih. Terus langsung kepoin langsung. Ya. Ini Pak E. Ya, ini bisa Pak Haji. Ya, ini bisa Pak semua ini. Banyak, Pak. Ya, bisa tanya semua. Ada berapa banyak nih, Mas Rote, Pak? Ya, sekitar 100-an ya. 100-an? Pak E, ini. 100-an ini dengan sandangan yang memang sudah cakep, pusakanya pusaka sepuh-sepuh semua, insya Allah. Itu sepengetahuan saya. Disini silahkan. Ini apal Mas? Satu-satu? Apal Pak Haji. Dia nyelip satu pun saya tahu di mana gitu. Wah luar biasa nih Pak Ema ini. Terus jangan banyak bisa apal loh. Ini termasuk pusaka ini Mas, silahkan. Itu masih banyak Pak. Ya, ini pusaka saya. Ini belum ada yang di lemari depan. Di lemari depan ada juga. Ini yang mana? Ini kemarin kebetulan bisa rawat satu persatu, seminggu dapat 7 gitu. Luar biasa nih. Pak Ema ini banyak banget. Ya, kalau lemari depan aja, kita lihat di lemari. Banyak banget satu ya di sini, ini pusaka. Termasuk pusaka. Ya, harus saya taruh di sini, nggak mau dengan yang lain ini. Gimana Mas? Ini termasuk pusaka yang sangat sepuh. Ini harus memang harus saya taruh di situ. Perawatannya dilap-lap terus. Luar biasa. Nah ini mulai dari yang mana nih Mas? Nah ini dari anu dulu ya. Ini pusaka namanya ini pusaka Nogosapto ini. Nogosapto. Nogosapto. Ya Nogosapto itu naga yang luk 7. Ini luk dengan 7. Ya sandangannya ini ladrang. Anunya ini perak sepuh emas. Kayunya kayu simo, ininya emas berlian. Ya, tentunya ini hanya sandangannya. Ya, ini hanya sandangannya, pakaiannya aja. Tapi menurut saya pusaka yang paling penting adalah isinya. Isinya itu maksudnya besiannya. Ya, ini pusaka ini boleh saya cabut ya. Nih. Pusakanya ini, ini adalah tus, benar-benar tus Majapahit dengan tus Majapahit, artinya pusaka ini tidak karat, tidak mungkin karat usianya karat. Biar 500 tahun sampai 1000 tahun pun nggak karat, karena ini besinya itu besi karang kijang. Konon ceritanya besi karang kijang itu adalah besi yang kandungan meteoritnya tinggi. Meteor ya. Batu ya. Meteor ya Mas. Ini dengan bertahtakan emas tapi masih sekitar 70% ini sebagian karena saking usianya tua ditarik-tarik terus ya. Ada yang putul ya, ada yang copot gitu loh. Tapi ini besinya karang kijang, ini namanya Nogosapto. Ini adalah nogonya, kemudian ini adalah badannya, makanya ada sisik saya punya ini. Sisik ini sisiknya. Sampai sini itu. Ya ini saya enggak pernah memberikan minyak apa-apa ya, sudah puluhan tahun ini masih ya masih bagus saja, masih bersih aja gitu loh. Pusaka ini. Oh, berarti ini kepala naganya ya, Bang? Ya, ini kepala naganya. Ini ada ya apa yang ada spek-spek yang ada di pusaka ya ada di sini semua gitu. Tapi ini termasuk Nogosapto, ini adalah Majapahit ini. Ini namanya Nogosapto Kamarogan. Kamarogan itu ada kinata emasnya, ini pusaka ageman. Jadi pusaka khusus gitu, biasanya dipakai oleh sesuatu bangsawan atau raja gitu loh. Gitu. Ya, ini kalau dibilang orang, wah pusakanya bagus, wingit gitu, kalau saya ya
ya saya simpan biasa aja, mudah-mudahan dia apa saya bisa melestarikan aja sudah alhamdulillah gitu. Ya, saya lestarikan aja. Nah, seperti itu. Ya saya hanya belajar melestarikan aja gitu Mas Agung. Jadi sambil saya belajar saya lihat gitu. Oh iya, ternyata memang tidak ada karatnya. Sudah ikut saya sudah 6 tahun plus bapak saya berapa tahun ya tidak berkarat, tidak berapa ada karat. Wah, luar biasa ya. Ya. Kalau memang businya nah, ini kayunya ini konon ini kayu bagus banget. Ya, ini kayu simo konon ini. Kayu simo itu kayu khusus. Itu kalau nebang aja ceritanya, kalau saya dengar ceritanya dari orang tua saya, nebang juga pakai ritual untuk kayu simo ini. Pakai ritual, Mas? Iya. Nebangnya ya. Ya zaman dulu ini. Nah. Ini Nogo Sabto. Untuk seri Nogo itu kebetulan yang saya juga punya banyak gitu. Jadi ya, kejatuh ke saya. Ya ini kalau jadi bilang ini keris ya, tapi kadang-kadang ya nilainya unlimited dan tak terduga gitu loh. Kalau emang orang yang butuh ya monggo gitu harganya ya. Ya karena kan gak ada uangnya Mas. Iya. Gitu, terus kayak gini ya. Kalau saya bisa kasih uang Pak Haji, Pak Haji tolong saya kasih 100 juta carikan keris yang seperti ini, ya nggak bisa juga gitu gak kan. Gak juga ya, nggak bisa. Foto ya. Emang unik. Ini salah satu bisnis tuh kalau unik tuh memang harganya tuh jadi unlimited nih Pak. Nggak bisa diukur sama uang. Nah, tapi ini emang kan ini niatnya kan apa ya, melestarikan budaya dulu. Oh iya, ya. Saya mengedukasi Mas. Ya, ya. Ini gitu, budaya. Jadi ya enjoy karena emang hobi gitu di awal ini bisnis yang dialu dari hobi tuh ya. Jadinya tuh. Enjoy. Saya juga kan nggak apa Pak Haji, nggak tahu juga saya bakalan begini perjalanan hidup saya nggak tahu baru berapa tahun 5 tahun ini. Kalau kecuali dari dulu saya pemburu pusaka apa apa tuh nggak saya. Dapat dari orang tua saya, kakek saya, buyut saya, kemudian om-om dari istri saya, bapak mertua saya orang keraton juga sama. Saya dikasih juga. Diberikan ke saya, itu kan artinya amanat khusus gitu. Berarti kalau keraton itu bahasanya apa? Abdi dalam gitu ya Pak? Ya, ya, dalam gitu ya, ya di dalam keraton. Ya ini saya ambilkan yang benar-benar serian yang mungkin sudah teruji dan bersertifikasi lah istilahnya orang lain melihat mengakui kalau barang ini memang barang yang yang memang barang sepuh gitu. Sepuh, ya. Oh. Ya, ini ada keris. Ini namanya apa Mas? Ini keris ini dengan pakaiannya ini kayu cendonowangi yang sekarang itu agak sulit sekali karena kalau mengeluarkan kayu cendonowangi ini pakai dari NTT ini harus pakai izin ya. Cendonowangi itu berarti cendana. Cendana yang wangi ya. Oh. Ini saya buktikan ya Pak Haji, saya suruh mencium wangi enggak pusaka ini. Ini ya, benar. Ya. Wangi banget benar wanginya tuh alamiah. Saya ini nih. Apa namanya familiar lah wanginya ini ya. Karena kan kalau orang tua tuh di Bali itu dulu sering ya. Dapat juga ya, kayu ini, gini ya sini cendana wangi ininya juga ininya handle-nya juga cendana wangi. Oh iya ya, ya benar wangi. Nah, ini kelas tertinggi untuk sandangan pusaka ini dan ini mas 50% mas muda ini ya ini mas ya. Muda itu jadi. Nah, ini adalah pendoknya ini dari berlian. Ini berlian Mas. Berlian ya, berlian. Hmm. Mengkilat di keselak-keselakan berlian. Hmm. Ini berlian juga. Ini nah, emas 50% ya. Emas. Ya. Ini kan seputar kehidupan saya lah. Saya kan tidak untuk ria tapi inilah yang terjadi di kehidupan saya. Ini pusaka ini namanya Panji Paniwen. Panji Paniwen. Panji Paniwen. Panji Paniwen. Panji Paniwen. Ini pusaka Majapahit. Zaman Majapahit dengan kinata emas Kamarogan. Kinata emas tuh ya. Artinya emas tertata gitu. Iya, ini diukir dengan emasnya ini, mas ukiran emas ini. Oh, ini ukuran emas. Emas ini. Ya, ukuran emas. Dan ini insyaallah ini asli dan ini memang pusaka sepuh gitu loh. Jadi ini semua ini ukuran emas nih. Ya. Ini Panji Paniwen ini. Ya. Panji Paniwen. Ya. Ini ya tidak terukur anunya kalau dibeli apa siapa di mahar gitu ya. Ya tentunya orang tahu lah gitu bagaimana gitu. Tuh, ini termasuk pusaka yang ageman orang pusaka kalau orang bilang pusaka ageman dalam, pusaka ageman bangsawan atau raja, pesanan khusus lah Pak Haji kalau ini pesanan khusus.
atau kalau bilang kalau bahasa sekarang limited edition gitu loh. Nah ini pusaka sepuh ini udah ratusan tahun ini gitu, dan ini alhamdulillah juga bersih tanpa anu, ada karatnya gitu. Nah, kalau limited edition ini kalau ada berapa mas jumlahnya mas kalau di Indonesia ini? Wah ya sulit bagi saya sih ya, sepanjang pengetahuan saya mungkin orang lain punya juga, tapi setahu saya tahu ke sana kemari gitu ya tidak ada ya, mungkin kalau keris itu tidak sama Pak Ji, keris itu tidak mungkin sama gitu loh, beda-beda gitu loh. Nah, dibuat panji paniwan ini mungkin kalau di atas ya mungkin ya satu ini aja gitu, atau ada panji paniwan lain lah tapi versinya lain gitu loh. Kalau ini panji paniwannya Kamarugan asli, masih utuh ini 100% masih utuh gitu. Ini tapi bisa. Memang ini dipakai sama orang yang khusus juga ya kan? Ini rangkanya mau diapain juga udah usianya udah puluhan tahun lah, ya udah masih wangi aja. Nah dan besian pusakanya ya alhamdulillah masih ikut wangi juga besiannya. Nah, ya. Iya wangi benar. Ya. Nah gitu alhamdulillah ini. Nah, itu di dalam itu ya kelasnya insya Allah bagus-bagus juga. Bagus semua gitu loh. Ini ya mas, boleh kayak raket ya kalau masih badminton ya mas, misalnya gitu speknya bisa lain-lain kan ya, ini siapa main bisa beda-beda tuh kebutuhannya anunya apa namanya. Memang sebagus termasuk pusaka-pusaka yang dicari, dan memang ini kelas gitu loh, pusaka kelas gitu ini. Ya kalau di mama di orang ada berminat gitu ya udah, dia pasti tahu yang diminati seperti apa, yang dicari seperti apa ya. Ini kan kayak gini nih kelihatan kalau yang tidak ori apa-apa, yang baru atau kamardikan apa-apa itu sudah kelihatan. Tapi emang ada mas? Ada. Itu ada? Ada, itu nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya kamardikan itu pusaka. Karena kalau mencari yang kayak gini ini lama-lama kan sudah di tangan orang-orang yang punya uang atau kolektor sejati, disimpan ya. Orang-orang lain mau menikmati jenis seperti itu kan mesti harus dibuat replikanya atau buat kamardikannya. Kamardikan juga nggak kalah. Gak kalah ini Pak Haji, gak kalah bagusnya. Mumpung sekarang membuat. Tapi cuma, kalau untuk membuktikan ini ori apa enggaknya itu ya kelihatan Pak Haji. Atau memang cuma dilihat dengan rasa gitu? Ya kan? Dilihat dari semua besiannya, apanya gitu, ada ciri-ciri khususnya. Kalau memang mau disertifikasi ya tentunya mensertifikasi adalah orang-orang yang punya kompetensi di bidang pakerisan. Oh iya ini asli ini, sudah kelihatan. Apalagi yang ketiga dengan rasa tentunya, kalau dengan rasa itu sudah kelihatan itu nih. Nah itu tuh Pak Emak itu, jadi ini juga ini ada, ini lebih sulit lagi Pak Haji belajar replika juga nih, belajar pusaka ini lebih sulit lagi gitu loh. Kok pusaka kok ada yang begini, kok nggak keris, kok yang itu kok cuma dijual 1,5 juta, ya itu keris yang untuk upacara adat. Kalau pusaka-pusaka kayak gini ini, ya produksinya masal kan. Ya, karena itu kan itu budaya, makanya ada yang memang sepuh, ada yang anu gitu. Gitu ya. Ada yang dipakai. Ada sama ya, ada yang seneng, ada yang tidak, itu wajar lah gitu. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Lah itu Mas Dodo baca buku sejarah atau gimana? Ya, dengar cerita-cerita aja. Secara perjalanan pusaka ya tentunya pada saat sebelum saya kedapatan pusaka ini cerita yang saya alamin aja ya. Saya pindah ke Solo itu tentunya kan sudah mendekati tua. Saya tingkatkan ibadah saya, keimanan saya tingkatkan. Saya banyak puasa, banyak tirakat, itu istilahnya. Saya sholat malam dari tahajud, sambung ke sholat subuh. Kadang-kadang saya melek lagi, bersih-bersihin halaman, matiin lampu. Kemudian saya sambung sholat duha. Baru saya tidur 2 jam itu hampir 1,5 tahun juga gitu. Ya terus kok didatengin dari saudara dulu ya, dari orang tua datengin, dari saudara-saudara saya kok dikumpulkan di saya gitu loh, ini ada apa gitu loh, padahal saya enggak di Jakarta tuh, saya enggak ada bayangan itu gitu loh. Ternyata. Begitu kedapatan ini saya mau enggak mau harus mesti belajar cara ngerawatnya gimana, tahunnya gimana, belajar juga lama-lama ya mungkin dengan rasa dibimbing oleh menyatunya ini dengan perasaan saya, jadi cepet aja saya tahu gitu, cepet seperti batu aja sama. Tapi ya. Memang maksudnya ada yang mentorin apa memang baca? Nah, kalau mentor pasti harus ada bergaul dengan keris tuh
setiap sama Pak Haji begini, ya sedikit banyak Pak Haji belajar ngomong keris sama saya, kan berarti Pak Haji juga mengetahui keris gitu loh. Saya akan belajar, kalau nonton pameran saya akan tanya-tanya kepada empu-empu. Empu-empu sekarang itu ada empu Brojokuno, ada empu ini banyak gitu ya, saya belajar tanya-tanya sama ahli-ahli keris yang sepuh-sepuh, saya tanya, oh gini ya, tentunya saya malah lebih mencintai gitu loh. Oh ternyata begini, gini. Kalau filosofi tentang pusaka, saya dari kecil sudah ngerti pusaka itu, ayah saya punya itu saya ngerti. Oh berarti ada ya, banyak mentor dari orang ya, juga, spiritualnya ya. Pun saya jalani sejak saya SD, lulus SD, SMP, SMA itu sudah spiritual. Maksudnya spiritual saya sudah diajak pergi sama bapak saya untuk tirakat, untuk apa, sudah diajak gitu. Artinya memang dari kecil tuh udah ada ya, ada lah, ya. Dalam perjalanan hidup ini sebenarnya nggak kebayang nih ya, ini ya, mesti harus kerja, mesti harus jadi pemain, harus ngelatih. Tapi jadi pemain pun, jadi pelatih pun tetap tidak meninggalkan itu. Kalau ada waktu saya diajak tirakat kemana gitu. Yeah. Itu hanya untuk memupuk jiwa saya bahwa orang lapar itu begini, bahwa kita harus punya jiwa walasase, ini gitu aja. Yeah, sama yeah, itu. Yeah. Itu. Nah tuh Pak Ima itu ya, salah satu ini lagi nih, hikmah dan makna nih. Bahwasannya kalau mau jadi expert itu mesti ada mentornya tuh, Pak Ima itu ya. Ini Mas Dodo nih cerita nih bagus banget nih, buat pelajaran terutama buat saya ya gitu. Ya saya punya adik Mas Joko itu ya tahu saya begini, ya tapi dia diem saja. Nah, dia tahu saya, ya sudah. Ini kan semata-mata apa ya, saya pensiun dengan uang pensiun saya yang kecil, terus kemudian saya gitu kan enggak. Ya Pak Haji tahu sendiri, saya tidak punya bisnis PT apa, yang saya tinggalkan semua pekerjaan saya di Jakarta, saya di Solonya begini. Ya Allah membimbing saya seperti ini, mau saya gimana kan lagi ya, saya ikutin perjalanan hidup ini. Ini udah jalannya Allah, ya saya ikutin aja. Saya yakin perjalanan Allah itu yang terbaik gitu Pak Haji. Ya pokoknya saya yakin saya bisa makan gitu. Gitu lah. Ya gak soal kayak gini ini ya sudah merupakan ya, jalannya Allah gitu. Jalan hidup lah. Ini saya satu lagi, ini saya cabut ini. Ini keris juga sangat langka sekali. Itu sepanjang sepengetahuan saya ini. Ya, ini sangat langka. Ini keris namanya Kiai Nogo Sosro. Kiai Nogo Sosro. Ya, Kiai Nogo Sosro. Kiai Nogo Sosro. Ini Lok 13. Lok 13. Iya, Nogo. Artinya apa tuh, Pak? Lok itu Pak Ji, ini tekukannya ini apa, belokannya itu ricikan belokannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Lok 13. Iya. Ini namanya Lok ya. Iya, terus ini juga nogonya, ini badan nogonya gitu kan. Ini badan nogonya, kemudian ini pamornya pendaringan kebak ini. Di sini kinatah kamarogan ini adalah emas gitu loh. Ini juga kalau prediksi saya ini ya Majapahit akhir atau Mataram sepuh atau Mataram awal Sultan Agung ini. Yeah. Ya. Kalau pendapat saya, dan itu diyakini oleh orang juga seperti itu. Jadi ini keris Majapahit akhir, Mataram awal, jadi termasuk Majapahit akhir, Mataram awal. Jadi kalau besiannya ini sepertinya besian Majapahit. Dan setelah saya sertifikasi dengan beberapa ahli pusaka, ya memang ini pusaka sepuh, pusaka Majapahit itu. Ya kelihatan dari anunya Pak Haji. Ya. Oh, biasa. Ya ini juga emas berlian. Ini juga anunya dari emas muda. Ini emas muda. Ya emas muda, dari emas ini emas 50% gitu. Ini pusaka-pusaka bukan pusaka-pusaka, termasuk pusaka-pusaka yang pusaka agama dalam gitu Pak Haji. Agama dalam artinya pusaka khusus gitu loh. Pusaka khusus itu. Kalau yang pakai juga mungkin ya kalau tinggi atau ya gitu ya, atau minimal ya kalau enggak panglima atau raja sendiri ini. Gitu. Jadi panglima, karena kan sendiri. Sudah dibuatnya khusus nih Pak Haji dengan kinatah kamarogannya ini, dengan ini kan pesanan khusus. Ini alhamdulillah bersih, tidak pernah saya dari dulu sampai sekarang, dan masih utuh. Berarti dari turun temurun dulu itu kan mesti kan si raja atau panglima ini kan warisan kan ke anak turunan ya Pak. Iya.
bisa nyampe ke Mas Dodo gitu ya? Ya kan ada mungkin raja kalau mau ini di, mau di, ada apa-apa gitu, ada serangan, ada apa-apa, dititipkan kepada penggawanya, apa dononya, apa dononya, jatuh ke kakek saya, jatuh ke bapak saya, ya. Kebetulan jatuh ke saya. Luar biasa maksudnya. Berarti Mas Dodo termasuk orang yang pilihan ya? Ya bisa dikatakan begitu, begitu bisa gitu, bisa dikatakan begitu bisa, cuman ya memang enggak boleh sembarangan ya, kan ya. Kalau di rumusnya salah satu anu orang yang bicara tentang pakem pusaka gitu ya, keris itu mencari tuannya Pak Haji. Kalau emang ini memang ini mau ikut Pak Haji atau mau ikut Mas Hatta atau mau ikut Mas Rohman gitu ya, itu tetap dengan segala cara nanti dia akan ikut. Bisa gitu. Datang ke bisa, orangnya bisa, sendiri. Ya. Orang itu nanti akan datang. Entah caranya bagaimana saya nggak tahu. Bagaimana, ini dia punya cara. Ya, ini dengan ya ini dengan cara khusus gitu. Dengan cara khusus dia bisa. Jadi kalau kita ditanya kok kenapa bisa jatuh, lah inilah pusaka gitu loh. Pusaka itu konon ceritanya ya. Dan ini saya alamin itu mencari tuannya. Saya ini sekarang dikasih Pak Haji 1 juta, 1 miliar lah sekalian. Carikan keris yang seperti ini. Ya saya mau nyari di mana Pak Haji? Enggak bisa gitu loh. Ya, terpaksa kan Kak, saya mesti hunting nyari-nyari enggak ketemu yang dimauin Pak Haji gitu. Supaya saya kembar sama punya Pak Dodo itu ya enggak bisa. Susah ya maksudnya. Enggak bisa diukur dengan 1 miliar, 2 miliar. Maka ada beberapa kolektor itu yang jual keris sampai 17 miliar, 10 miliar, 3,5 miliar biasa ini. Ya, saya udah ngakuin itu. Ya beberapa kali ini pusaka saya ini ya didatengin orang juga tamu gitu. Ya tamu gitu ya. Ya kalau dilihat nilainya ya saya kepingin, saya pengin megang uang besar gitu, ada mungkin 500 juta atau 300 juta atau 1 miliar. Pengin gitu kan, apa ditukerin mobil baru gitu. Ya saya enggak pengin dilepas gitu, karena apa? Rasanya pusaka ini juga pengin belum pengin lepas sama saya gitu. Oh ada gitu ya, ya rasanya ada sempat yang sempat mau minta atau beli gitu nanya. beberapa kali ada sudah sering tapi kalau ada juga malah tanpa minta saya berikan, ada juga kejalan. Oh misalkan nih Mas Dodo melihat saya ya, nih, lebih cocok nih atau ya saya berikan nih Mas, bawa aja ya, ngomong-ngomong lah berarti ya. Gitu, atau mahar saya berikan aja, nggak usah mahar, ada udah saya berikan salah satu ya salah satu orang penting itu ada, karena dia ya bersilaturahmi baik, emang orangnya mana gitu, emang saya, perasaan saya kayak pengen memberi ya saya berikan gitu loh. Tapi ada yang diem-diem malah dia pengen punya ini enggak Mas, punya ini enggak, punya ini ya saya enggak berapa lo iya ya, ya karena ini merasa saya belum pengen lepas sama saya gitu loh. Ini udah tiga ya, tiga itu ya semua hampir semua rata gitu loh. Ini saya ambilkan yang kamarukan-kamarukan aja. Ini kalau ini termasuknya ya, ya apa ya? Saya tidak pernah seperti ini Pak Haji, apa-apa gitu. Ya ini sama Pak Haji aja karena Pak Haji itu adalah murid saya, kemudian anak buah saya. Ya sekarang lah. Alhamdulillah. Kita salah satu yang dipercaya juga nih Pak Emai. Ya. Berarti Pak, video ini yang ditonton Pak dan Mak itu berarti yang nonton ini termasuk salah satu yang dipercaya untuk mengetahui informasi dan edukasi masalah pusaka ini. Tidak pernah. Tidak pernah saya buka pusaka. Ya. Ya, ini kamarogan juga. Ini konon saya dapatkan dari teman saya. Nah, adik saya lah, saya anggap adik saya yang ada di Jawa Timur sana. Tepatnya di Jawa Timur, kotanya di Malang sana. Ini didapatkan juga dari pengusaha hotel di Lombok. Kata dia dapat hotel di Lombok, kemudian diberikan ke saya. Tentunya dengan mahar. Mahar itu ya sesuai keikhlasan saya dan sesuai keikhlasan dia tuh. Ya namanya mahar. Ya, ya. Jadi Pak Tri, saya ada gini-gini kok. Rasanya dikumpulkan aja di situ. Ya sudah, berapa dulu saya pikir, oh kalau pusaka kayak gitu kira-kira begini ya saya maharin. Kebetulan diantar beliau ke sini gitu. Itu sudah seperti saudara dan seperti saudara sama adik saya sendirilah gitu. Dan dia memang orangnya amanah, terus kemudian menurut saya juga mengerti di bidangnya gitu. Ya, mengerti di bidang. Ini namanya pusaka ini Kolomisani. Kolomisani. Iya, Kolomisani. Artinya apa tuh? Kolomisani itu ya Pak dapurnya Kolomisani, dapur dari pakem keris ini namanya Kolomisani gitu loh. Dapur Kolomisani itu, ini konon kalau untuk raja mau menjadi anu
raja mau menjadi dilantik itu konon ceritanya harus megang pusaka ini namanya Kolomisani ini. Ini juga Kamarugan. Ini insya Allah ini sampai 50 tahun tidak saya ini mungkin enggak karatan juga sampai anak turun saya mungkin. Iya, ya, tetap iya, gini. Iya. Ya. Ini pamor. Ini. Ya, ini pamor, Mas. Aku namanya pamor. Jadi ini pamor nih. Ya. Ini. Ya. Ini namanya pamor. Ya. Ini pamornya ngulit semongko. Itu pamornya ngulit semongko dan ini Kamarugan, Pak. Kamarugan. Emas juga itu, Mas. Emas, Mas. Ini sangat sulit masang. Dan ini ada gajah. Ada anu. Oh, yang tadi naga ini gajah. Ini gajah singo. Gajah singo. Ya, ini itu. Ini enggak akan bisa. Insya Allah enggak ada. Ini dari semua ini meteor nih, Mas. Pusaka apal nih, Mas, ceritanya semuanya? Ya, saya harus belajar sapal gitu loh. Banyak loh, Mas. Ya, ini tahu ya harus satu berarti, Mas. Ya, ini kayunya ini kayu apa namanya timo tapi timo poleng ini namanya jadi kayak macan ya timo ya, poleng kan. Ini penduknya perak, ini perak penduknya, ini perak tadi Mas, ini perak tapi ini kayunya sangat langka nih, poleng ini sesuai ini dulu punyanya pengusaha hotel di Lombok, dimana dimaharkan ke diambil teman saya minta di ke saya ini gitu. Bisa nyampe gitu ya? Ya itu. Dari... jangankan gitu, ada sesuatu yang saya dipanggil secara cuma-cuma juga ada sih Pak Haji, dipanggil cuma-cuma hanya diberikan aja ada gitu. Buatnya memang pusaka itu memang nyari Tuhan nih ya. Ya kalau itu. Rata, ya. Kalau Pak Haji istrinya ke Mas Dodo nih, ya. Entah gimana caranya pasti ya. Mas Dodo bakal nyamperin ya. Ya kalau Pak Haji lihat di channel YouTube-nya beberapa kawan-kawan itu ya semuanya itu tujuannya ada semua kawan-kawan ada di YouTube Chris itu kan semua tujuannya sebenarnya untuk mengedukasi pusaka semua gitu. Ya betul itu meramaikan artinya dia sama-sama melestarikan budaya Indonesia yang asli ini sebagai ageman salah satu yang ikut dalam perang kemerdekaan didampingi pusaka dalam siar agama terutama masuknya itu wali-wali Allah itu semua dengan pusaka-pusaka semua. Tapi jangan dibalik pusaka itu yang misalnya jangan gitu lah. Gitu lah. Ini pusaka sepuh Pak Haji. Ini kalau saya ini pusaka Mataram ini. Ya, artinya kita Mas Dodo ini termasuk yang melaksanakan warisan nenek moyang ya Bang. Ya nah, alhamdulillah gitu. Ini alhamdulillah. Luar biasa. Enggak semua nih, enggak semua orang. Nah, ini Pak ini main ini bisa kayak begini Pak. Oh, enggak Mas, enggak. Sulit Mas. Sulit. Ya. Ini sudah 4 yang Kamarugan ya, mungkin saya ambilkan lagi saya. Tujuan orang dulu bikin kris apa? Ini Mas, sedikit cerita Mas, tujuan orang dulu nih bikinin kris ini Mas, mungkin bisa di ini lagi Mas. Sebentar. Buat perang atau buat biasa gitu loh, koleksi? Buat senjata sih, misalnya. Gimana Pak Haji pertanyaannya gimana? Pertanyaannya itu Mas, maksudnya nih tujuannya yang kayak tadi tuh orang apa dibikin keris ini gitu loh untuk dipegangin sama panglima atau raja itu memang buat untuk senjata pelindungan dia atau memang buat untuk apa ya legasinya dia aja gitu loh pegangan keris itu apa gitu Mas? Kalau awalnya dulu itu ya dibuat oleh empunya itu sebagai sifat apa sebagai barang atau ciri khas gitu, ciri khas atau boleh dikatakan piandel. Gitu. Piandel itu suatu keyakinan gitu loh. Suatu keyakinan gitu. Keyakinan dan keris ini ada di dalam bentuk keris ini sudah ada di zaman prasejarah gitu di zaman sebelum Majapahit, sebelum Singosari, sebelum Jenggolo, keris itu sudah ada. Contohnya apa? Di dalam pewayangan gitu. Wayang itu kan ada di konon ada ceritanya ada di India, Gujarat sana di India ya. Itu juga sudah ada barang kok berupa keris itu gitu loh. Ya, di Indonesia itu keris sudah dibuat sejak zamannya Jenggolo sudah, Singosari sudah, terus kelanjut ke Majapahit. Nah, ini dibuat oleh empu untuk meyakinkan jiwa seseorang supaya tetek gitu. Supaya mantep gitu loh. Mantap gitu loh. Dengan ada sifat kandel ini dia tidak
tidak miur-miur terhadap lawannya, tidak miur-miur memimpin negara, tidak miur-miur memimpin kerajaan gitu loh. Artinya ada sugesti lah ya, gitu. Ya, ada sugesti ya Mas ya. Mungkin ya. Kalau bahasa sekarang ya. Itu sugesti bikin dia percaya diri. Iya, percaya diri. Dia yakin. Dan memang pusaka itu bisa untuk itu, melindungi itu bisa. Melindungi dengan segala caranya itu, dengan segala caranya pusaka ini bisa melindungi dari hal-hal yang gaib gitu. Yang apa itu udah urusannya tentang filosofi esoteris pusaka ini gitu loh. Filosofinya pusaka ini seperti itu. Gitu. Jadi tujuan dibuat ya itu. Artinya dia istilahnya sebagai wasilah dari Allah itu dengan megang seperti ini. Iya. Adalah perlindungan Allah ya, buat dia, ya. Kemudahan Allah itu. Karena yang membuat itu seorang pertapa gitu kan, seorang pertapa. Gitu. Nah, contohnya Sunan Kalijogo minta dibuatkan keris kepada Empu Supo Mandaki, buatlah keris dengan hanya sejengkal besi, kemudian menjadikan keris Kiai Sengkelat. Oh. Terus menjadi itu kan. Okay. Ya, pada waktu wali sudah begitu. Wali aja. Ya, sudah. Ya, ya, ceritanya ya, sudah. Ya. Sudah. Sunan-sunan itu kayak Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati semua pakai ageman keris, sampai Pangeran Diponegoro pun sudah pakai keris gitu. Pangeran Diponegoro. Sudah ya. Pakai keris, dan keris kita tuh sudah banyak juga yang di luar negeri, di negeri Belanda sana keris yang bagus-bagus itu. Ada yang nyari juga Mas. Iya, ada di museum keris, Pak, di Leiden sana di Belanda ada. Keris-keris kita itu ada. Udah main sana juga ya, Mas. Ya, sudah ngelihat pusakanya itu seperti apa gitu. Itu keris-keris bagus ya, semacam-macam kayak gini gitu. Ya Belanda tentunya kan kalau ngambil orang kan diambil pusakanya dulu, dilumpuhkan dulu keyakinannya. Oh. Iya. Iya, iya, ya. Dengan diambil pusakanya. Ya. Artinya si orang Belanda juga ini udah meyakinkan dirinya bahwa itu sudah lemah gitu kan. Ya. Akhirnya yang terjadi si empunya ini juga merasa lemah gitu ya Mas. Iya. Karena merasa tuh pusakanya diambil gitu ya. Ya. Oh, iya, 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 iya. Nah, tugas-tugas kita sudah merdeka, sudah apa lah pusaka ini. Kita lestarikan tentunya, kita lestarikan ya, ya, ya. Dengan segala apa namanya, dengan segala konsekuensinya. Artinya kalau merawat, kalau melestarikan tuh konsekuensinya kalau kita merawat satwa ya, tentu dengan memberi makan satwanya itu, memberi minum, memberi makan. Nah, tentunya kalau merawat pusaka ya kita bersihkan, kita lap, ya, mungkin ya, setahun ya. Sekali atau anu kita minyakin supaya bersih gitu loh. Nah, itu tentu konsekuensinya seperti itu. Ya segala sesuatu kan harus dirawat Mas Aku. Mobil dipakai ya dirawat. Pusaka pun harus ada dirawat. Sampai tubuh kita pun juga kan. Ya, perlu perawatan ya. Kan. Seperti itu. Artinya ya. Kan sebenarnya kalau memang ini jadi satu pusaka, ini jadi satu buat pegangan si empunya dulu. Artinya kan nih, kalau Mas Dodo nih, kalau saya lihat ya ini sependek penglihatan saya ya, sama sependek pemahaman saya, kalau Mas Dodo nih enggak karena Allah. Nanti kan Mas Dodo ini udah rasanya itu kan bisa jadi sombong ya. Tuh kan kayak gitu. Karena banyak nih kekuatan yang mau sugesti Mas Dodo bahwa saya punya ini kan gue jadi ini. Oh iya. Banyak yang begitu, banyak juga yang Mas Dodo mengoleksi ini karena Allah dan niatnya untuk melestarikan. Nanti kan Mas Dodo tuh memang jadinya itu ya memang ya ini memang untuk udah titipan misalnya gitu kan. Titipan Allah tuh kuatnya gitu ya Mas. Sejak zaman presiden kita pertama atau raja-raja sebelum Pak Karno Merdeka, raja-raja Pakubuwono, Hamengkubuwono juga sudah pakai sifat kandil pusaka itu sudah ada kan. Pak Karno pun juga punya pusaka gitu, terus Pak Harto punya pusaka. Ya dari tokoh negara dulu, Pak Jokowi punya pusaka, terus dibuatlah museum di Solo itu museum pusaka oleh Pak Presiden Jokowi. Ada pusakanya beliau dititipkan di situ, artinya pusaka itu sudah menjadi budaya dan harus kita lestarikan. Terlepas dari masalah esoterisnya, terlepas dari masalah filosofinya, terlepas dari itu harus kita budayakan. Kalau enggak, siapa lagi? Enggak salah juga kalau Mas Agung gini, kemudian Mas Agung menyintai pusaka itu bagus. Gitu. Karena dari generasi saya, nanti ke anak saya harus saya kenalkan. Ini minimal ke anak saya sudah saya kenalkan. Gitu. Mungkin anak saya nanti menurunkan itu tidak akan hilang. Karena pusaka ini kalau yang sepuh, besiannya bagus, itu sampai keturunan keberapa itu insya Allah besinya masih bagus, ribuan tahun pun utuh gitu, gitu. Nah, itu istimewanya di situ karena dia dibuatnya itu tidak sembarangan, besinya pilihan, besinya dengan laku prihatin, terus pamornya dari meteorit. Meteorit itu kalau logikanya di dalam teori kimia itu meteorit itu bisa bisa meleleh itu dengan kepanasan sekitar 1000 ke atas, 1000 derajat ke atas. Dengan baja itu 800 sudah meleleh. Nah, bagaimana cara melelehkan itu untuk menuliskan di
dibilahnya keris itu kan sampai segitulah anunya, keilmuannya sampai segitu secara anunya itu, secara atau sanasinya seperti itu gitu loh. Itu makanya PBB itu mengagumi benda pusaka ini gitu loh. Kok bisa ya zaman dulu membuat seperti itu dengan presisi seperti itu gitu loh. Gitu loh. Nah, itu. Ya itu pokoknya ini yang logika terlepas daripada masalah dalamnya esoterisnya itu seperti apa. Tapi gitu. Kan tempatannya kan luar biasa. Nah, itu lipatannya kan. Sudah lipatan bukan 5 lipatan, banyak ribuan lipatan itu. Ini gitu. Kan ditempa, kan? Ya. Kadang itu enggak hebat itu mesti ditempa ya, Pak. Ya, kadang-kadang enggak ditempa, Pak Ji. Hanya dipecet-pecet pakai tangan aja. Kan panas, Mas. Iya, itu keistimewaannya empu itu. Dipecetin, kemudian digambar gitu pakai tangannya itu beliau. Gitu. Ya itu yang membuat dulu, iya. Bikin bal dulu tangannya. Iya. Kita rasa nih. Tangannya juga rasa dia buat ngukir gitu. Kalau zaman sekarang tuh suka ada yang suka goreng pakai tangan itu. Nah, itu lebih dari itu, Pak Ji. Bahannya supaya tidak ada besi yang tahan sampai ribuan tahun itu, besi kita punya baja kayak apa ya sudah 10 tahun 15 tahun pasti sudah keropos. Yes, yes. Kalau keris itu tidak akan ribuan tahun, masih banyak yang utuh, masih ada yang bagus. Yes. Gitu. Nah, kalau yang satu ini nanti beberapa aja ya. Karena pusaka saya yang ya mungkin inilah 5 ini aja. Ya, termasuk yang bagus-bagus itu banyak gitu. Nah, ini pusaka ini apa namanya? Ini termasuk Ladrang Surakarta tadi itu Gayaman, kalau ini Ladrang seperti yang itu Ladrang. Ladrang itu bentuknya gini. Oh. Ya, Ladrang Surakarta nih. Ladrang, kalau Ladrang Jogja lain lagi ini. Kalau dilihat lain lagi, kalau Jogja mah. Jogja lain lagi. Tapi tahu Mas Odo? Tahu. Tahu dong, tahu ya. Nah, ini kalau dari penonjol-penonjolannya ini kan udah emas nih. Ini emas. Ini gajah singo, ini gajah nih. Binatang gajah toh? Oh, iya, ini gajah, ini singa. Nah, gajah singo. Nah, ini namanya Singo Kinglin. Singo Kinglin itu Singo Kinglin. Iya, yeah, Singo Kinglin keleng nih. Kinglin. Nah, ini juga kamar. Kinglin itu waktu keling gitu, Mas. Kinglin itu ya apa namanya? Dibuatnya waktu itu masih ada perpaduan nama di waktu Cina anu. Itu zaman Cina itu. Ini singa kan Mas Agung, ini singa. Ini Kamarugan juga. Iya, nah, singa. Ini keleng, pamornya wengkon ini pamornya wengkon. Wengkon. Ini lu berapa nih Mas? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini lu 11. Lu 11? Iya, mesti ganjil Mas? Ya lu mesti ganjil Mas. Mesti ganjil ya? Kalau nggak ganjil nggak dapet. Kalau bukan ganjil, bukan itu ya. Jadinya kotak dia. Ya. Ini eranya Mataram. Mataram. Ya, Mataram. Usianya sangat apal, ya. Apal. Garapnya halus sekali. Usianya ini. Garapnya halus sekali. Kamarugan ini ya menandakan kalau pusaka ini pusaka pilihan, pusaka pesanan dalam. Pesanan dalam itu pusaka zaman dulu pesanan pemerintahan gitu loh. Jadi istilahnya ya anggaplah ini pusaka kelas lah gitu. Tidak sembarang pusaka gitu loh. Ini pusaka dalam. Ini namanya Singo Kinglin. Dengan pamornya Wengkon, Luk 11. Ya. Nah, ini nih, Pak Emain. Ini ya, kalau cara ngomong bisnis konvensional, ini stoknya banyak banget nih Pak Emain. Iya kan. Maksudnya stoknya banyak banget, stok barang ini. Ya. Dan memang tuh, artinya kan, aset itu banyak Pak Emain ini. Ini luar biasa nih. Dan gak terhingga lo nilainya lo. Belum batunya lagi nih Pak Ema ini. Mas Dodo mau liatin ntar batunya. Ya batunya ini saya sambilkan satu lagi keris yang Kamarugan. Nah ini masih banyak lagi lo. Ini yang istimewa-istimewa. Ini kan ada tadi Nogrojo lo 11 ya. Ini satu lagi ya. Satu lagi. Karena saya seri Nogososro itu yang sepuh-sepuh saya punya sekitar 13 biji. 13? Ya. Seri Nogososro. Seri Nogososro. Ya. Nah ini salah satunya, ini kayak raket aja Pak Haji ya, kita kasih gini. Nah ini sabuk inten Pak Haji. Kan dulu ada cerita Nogososro sabuk inten, ini sabuk intennya. Ini luk 11 nih. Sabuk inten? Ya sabuk inten, ini luk 11, tadi kan luk 13 Nogorojo. Ya ini 13. Ya.
Ini juga Mas Belian nih Pak Cik, ini Mas Belian, ya, ini Timo Pelet, ini Perak, ini namanya nih, tadi kalau kayak gini, ini Gayaman, Gayaman Surakarta Hadiningrat, ini Gayaman Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Iya, Jogja, Jogja lah, Solo sama Jogja. Ini Gayaman Solo. Ini Gayaman Solo. Terus ini Gayaman, Gayaman Jogja. Kalau ini tadi yang tadi itu Ladrang Solo yang panjang ini Ladrang lah. Ini Gayaman seperti ini toh. Ini namanya Gayaman Jogja. Berarti dia enggak ada look-nya ya. Nah, ini ada tekukannya gitu. Nah, sama ini kan ada Kinata Kamarugannya, ada masnya Kinata Kamarugan. Nah, ini lek 11. Ini logo Sosra juga Pak Ji. Lek 11. Ini juga bersih. Tantingannya ringan sekali. Nah, ini nogonya, ini badan nogonya, ini kijangnya, ini pamornya, mertu sewu, sisi pamornya, ini pamornya, ini sabuk inten nih Pak Haji. Sabuk inten. Ini nogo sasro sabuk inten, ini sabuk inten. Yang orang bilang nogo sasro sabuk inten ya, ini nogo sabuk inten yang menurut saya yang ori-ori itu yang seperti ini gitu loh. Ya, seperti ini. Ini udah banyak yang sebagian yang ada copot ya biasa. Karena saking sepuhnya gitu loh. Ini sabuk inten. Ya, silakan Pak Haji pegang, bismillah ini pegang. And sangat ringan seperti kapas. Ringan sekali kayak enggak megang besi toh? Iya, ringan. Benar, Pak. Ringan banget nih. Kayak ini kalau kayak lidi. Itu apa ya? Simetrik. Ringan banget ini. Ya, kan ringan ya, iya. Ya, okay. Ya. Itulah keistimewaan pusaka itu kalau yang apa asli yang tos gitu ya ya seperti tidak megang kan ini. Iya benar. Seperti megang lidi. Iya. Ya. Tadi yang tadi sama. Tapi ini sebenarnya kalau dengan besi segini itu minimal setengah kilo. Iya. Ya, ya. Ini kan seperti satu ons aja enggak ada gitu. Iya benar. Nah, itu. Ini sabu inten. Dan ini sudah saya sertifikasi, sudah saya waktu saya belajar sudah saya tunjukkan ke orang yang lebih mengerti pusaka. Ya emang ini pusaka sepuh. Oh, buat gitu. Emang ini udah di ini. Ya. Lo itu Mas kalau orang bilang itu katanya tuh kalau punya pusaka keris gitu kalau dikeluarin tuh mesti kena darah gitu loh. Enggak. Itu fakta apa itu? Nah, itu cerita aja. Cerita. Ya boleh aja. Zaman dulu mungkin iya. Kalau menjadi senopati perang ya mengeluarkan keris itu pasti kena darah lah. Kalau zaman sekarang kan mengeluarkan keris itu untuk dirawat. Ya, balik lagi ya, itu ya. Ya untuk jiwa ya. Kita Mas, Haji, untuk jiwa kita aslinya itu larinya ke untuk jiwa kita, rasa kita kalau kita bisa menyayangin apa-apa ya kepunyaan Allah yang di bumi ini ya berarti kita sudah menyikapi bahwa kata-kata Bismillahirrahmanirrahim Allah yang Maha Pengasih lah kita juga mengasihi semua ciptaan Allah kan jabarannya seperti itulah pendek katanya seperti itu. Iya benar. Ya jadi ya ini tentunya kepunyaan bukan kepunyaan saya kepunyaan Allah ya. Jadi ya. Saya merawat kepunyaan Allah apapun bentuknya mau meja kursi kendaraan. Jadi satu ibadah Pak. Iya gitu. Jadi kita rasanya enak nyaman gitu loh nyaman nggak pada terlepas dari awal. Dari awal saya bilang, saya tidak filosofinya, esoterisnya apa gitu, terlepas dari itu semua, sudahlah itu menjadi urusan yang tidak usah diperdebatkan, tidak usah di ini, tapi cukup kita sendiri yang merasakan yang punya pusaka aja gitu. Nah, nanti kan mama pusaka ini jatuh ke Pak Haji, jatuh ke siapa, ya biarlah orang itu yang akan merasakan gitu. Tapi yang penting logikanya seperti itu. Kalau mau wah luar biasa banget nih Pak Emae ini masih ada apa ya ini ngobrolin ini nih Pak Emae nih nggak cukup enggak. Satu minggu nih Pak Emae oh, iya. Semua dibahas nih Pak Emae karena saya yang ini kita yang terus terang aja ini pusaka yang orang-orang orang-orang yang cari lah orang-orang yang kayak apa Nogo Sosro oh ini terus ada Kiai Udan Mas Kiai Senggelat Kiai semua saya Kamarugan semua ada semua jadi saya ada besok Senggelat terus kemudian Pusaka Udan Mas yang konon ceritanya untuk kerejekian untuk apa ya saya punya juga
Jadi kan tidak cukup waktunya ini saya keluarkan semua. Iya. Saya sendiri sampai lemes. Jangan mas. Yang nonton terpusing mas. Ya. Ini salah satu. Main-main di rumah bisa, wah bisa nggak kerja nonton ini doang mas ya. Gitu. Apalagi ini kan banyak kisahnya nih kan, ya. Wah, luar biasa. Ini banget. Ini sudah memang ini milik saya sendiri, jadi saya berani cerita sama anak murid saya yang sudah capek-capek dari Jakarta ke sini hanya untuk belajar filosofi sejarah. Mas, beliau ini menciptakan buku Second Wind gitu. Artinya setelah kehidupan yang pasca kehidupan yang dijalani itu ada kehidupan lain lagi, setelah pensiun itu kehidupan apa lagi, setelah berhenti bulu tangkis atau setelah berhenti kerja dan bulu tangkis apa yang bisa dikerjakan. Nah, ini sebagai motivasi aja. Karena beliau murid saya, mudah-mudahan buku yang diciptakan atau inovasi yang diciptakan tuh semuanya berkah, barokah. Nah, seperti itu ya, Pak Ji ya. Ya, betul, Pak. Ya. Jadi kita coba menginspirasi lah bahwa kita tetap harus maju terus gitu loh, Mas. Semua ada supaya ada manfaatnya bagi mereka-mereka tersang yang senang karena di dalam dunia digital ini, dunia apa ini namanya? Era-era seperti ini tuh tentunya ada pro dan kontra. Ada yang senang, ada yang tidak. Ya. Yang penting yang sopan-sopan aja memberikan kritik dan saran boleh silahkan gitu. Tapi tetap kita niatnya adalah nawaitunya adalah untuk kebaikan aja. Mari kita sama-sama. Saya juga ini semua saya mengambil kebaikannya gitu. Iya betul mas. Tentu yang tidak baik kita singkirkan. Iya gitu, betul. Iya. Ya, ya gitu. Emang itulah mas. Biar kita tuh bermanfaat lah. Ya. Katanya apa, Allah juga pernah berfirman salah satu sifat-sifat manusia yang paling disukai atau dicintai Allah itu orang-orang yang sangat bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Allah paling mencintai itu dan orang-orang yang dalam kesabaran. Betul. Ya, itu. Nah, coba Pak Ji ya, saya lihatkan batu beberapa batu aja ya. Iya, boleh Mas. Ya. Beberapa batu yang lain nanti bisa dilihat ya, gitu. Atau ya. Dilihat lagi nanti gitu. Boleh Mas. Oke. Siap. Ini ya nilainya ini kadang-kadang di atas 25-30 juta ini satu biji ini. 25-30 juta? Kayak 3 juta satu.